Innovation bawah kenal. Iya toh. Makanya amanu ante krisiku toh. Bagaimana? Amanu si you best dah. Kada ma ipas mama mus ko na les sama ko na res. Sama mau deh. Apa gue rektor? Tano doro na sani uos. Doro uos. Doro awas. Doro wes wes wes. Aku orang nganggo pakaian. Dong wong ijek turu aku pamit to karo nggowo tas, aku orang nganggo pakaian. Lah Pak bojoku terus tekon, lah kok karo ndi? Aku nang pasar, Pak, donjo. Ya kene tak kaya duit, tuku pakaian mosok ku telanjang ngono ora usah udan arep nang pasar. Kane kowe tak kaya sistem. Sesuk wala. Iku apik banget terus wong bola-bali aku anggaran pasar ya telanjang ngono aku coba dicupane pakaian. Nah terus tanggane iku arep niru sisteme wong liyane to. Sing iso padhae pongah instruksi nganggo tas ora nganggo pakaian. Selanang cek turu. Lah kuwi nanti mang. Mang warna blonjo arep pasar. Karena pasar pintu pelanjang menungguin iya, lah orang dia pakaian ya cukuran di sini sagat kumpul bareng tapi ini sampun lulusan bagian iya, sampun lulus pak bocah disini ketinggalan pak betul-betul sih ketinggalan bus bisa, bocah pak ini priayi Bandung dan Angin, aku porter saya banget. Bunda. Bandung, saya naik Indonesia je dengan bule. Bule. Indonesia, Indonesia. Jadi kesempatan ini merupakan satu. Ya, kebersamaan KBRI telah buktikan bahwa persaudaraan itu melalui bahasa itu bisa terjadi. Karena saya merasakan di sini kita semakin satu keluarga. Saya mengharapkan kepada bapak-bapak ibu menyebarkan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kepada keluarganya sehingga bahasa Jawa itu tidak akan diputus hanya sampai di kursus itu kami dari KBRI akan tetap berusaha tetap bekerjasama untuk bersama-sama menyebarkan bahasa Indonesia sama Jawa ini, terutama bahasa Jawa ya,
Basa Jawa niku kangge seluruh masyarakat Suriname. Sing khususnya sing basa sing wong keturunan Jawa. Tapi tidak ditutup kemungkinan yo saged kangge wong sing dudu wong Jawa. Nek kepengin basa Jawa yo monggo. Sebenarnya kita tuh dari kantor-kantor pemerintah sama kantor-kantor Kementerian Luar Negeri banyak yang tanya saya. Itu ada pelajaran bahasa Indonesia sama bahasa Jawa ya? Itu gurunya datang dari mana? Wah, itu susah gurunya. Itu orang Suriname. Kok bisa ya? Bahkan ada orang kulit putih yang ngajar. Peter, Peter. Kata tuh bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Dia bilang, kok bisa ya? Saya bilang, aku coba tanya sama kepala sekolahnya, sama prinsipalnya. Namanya Pak Jaya, profesor. Oh ya pengen ketemu padahal mau ketemu. Iya iya. Ketemu ya. Iya ketemu. Dia yo kaki. Iso yo wong Suriname ya. Ngajar basa Jawa karo basa Indonesia. Iki ceritane iki kepiye? Nah terus oh ki sing ngerti ceritane Mbak Yudit, Pak. Dia yang ngerti ceritane. Piye kok Pak Darmo kalih grup guru-guru saged ngajar bahasa Indonesia. Kalih bahasa Jawa. Tapi ono sing aneh. Pak Darmo ki cerita biyen aku ki yo melu kursus. Lah nek Pak Darmo kursus gurune ki sapa? Gurune orang Indonesia dong. Iya. Apa ono? Lah ini keajaibane Suriname iki. Ternyata basa Jawa ki wis ket ben, ket ba, ket Pak Darmo ki nom-noman biyen iki jadi genom-nom lagi. Nah, kulo kesempatan ini, kulo terus terang, kulo kagum, kulo apresiat kali konco-konco guru-guru Pak Darmo, kali sedangkan guru-guru, kali bapak-bapak, ibu-ibu sing partisipan usul. Yeah. Kulo sangat percaya bahwa basa Jawa ini ora mungkin iso ilang. Meng tergantung kali bapak-bapak ibu sedang sedang di situ lah sedang. Jadi kulo matur nuwun sangat sakniki kulo di bombong gowo rene karo Pak Darmo iki bukti ke nek bapak-bapak ibu-ibu ini orang sekedar belajar tapi yo satu dulur belum pun. Jadi nek ditakoni